sejuk, terus banyak pilihan buahnya, bisa buat edukasi juga. Terus buahnya segar-segar, langsung metik di kebun. Soalnya kadang kalau cuman di luar, beli di luar, kita nggak tahu pohonnya kayak gimana, perawatannya kayak gimana, terus rasanya itu kan beda, Mas. Kayak gini nih, kalau beli mana lagi di luar itu rasanya kayak apa ya, kayak asem, padahal di sini manis banget. Macam-macam buahan, terus lagi pengen juga sama keluarga wisatanya yang apa ya, ke alam gitu, strawberry. Karena itu aja sih, seger kan, suka juga strawberry. Potensi alam, jadi kita manfaatin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.